perasaan perlu bertenang di situ. Memaksa pengadil untuk melayangkan kad kuning yang pertama. Pada back kanan Sarawak United, Abdul Rahman Ismawi. Kita lihat sekali lagi apa yang berlaku sebenarnya. Kecahan dari belakang yang dilakukan Rahman Ismawi. Kemudiannya beliau menolak dada Nur Hakim Hassan. Oh, mungkin Nur Hakim Hassan ketika beliau jatuh tadi ada tendangan yang cuba dilakukan ke atas Rahman. Tapi reaksi seperti itu tidak perlu dilakukan oleh mana-mana pemain.